Setelah menangkap pasangan suami istri Dian Imelda dan Jandri, polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman mengembangkan kasusnya untuk mengungkap bandar sabu-sabu sebagai pemasok. Hasil pemeriksaan sementara, polisi mengantongi nama seorang pengedar yang tinggal di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Petugas menggerebek rumah sang bandar sabu-sabu yang bernama Surya di Kanagarian Koto Tinggi, Kuranji Hilir. Selain Surya, polisi juga menangkap temannya sesama pengedar narkoba yang bernama Zamril. Dalam penggeledahan di rumahnya ini, polisi menemukan barang bukti, dua paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam potongan pipa paralon, bersama alat untuk mengonsumsinya, dan sebuah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan langganannya. Menurut Kasat Res Narkoba Polres Pariaman, Surya telah lama menjadi target operasi polisi. Namun selama ini polisi gagal menangkapnya karena tidak menemukan barang bukti sabu-sabu. Licik dalam bermain, dia membaca gelagat petugas. Dalam hal ini kita telah coba melakukan 3 kali penergapan, namun tidak kita temukan barang bukti. Karena kelihatannya bagi saya 1000 kali dia berhasil, cuma 1 kali saya rasa skor tinggi saya gitu. Kemudian petugas dengan telitinya, karena licik dia menyimpan barang bukti, contohnya di dalam pipa plastik. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika nomor 35 tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ingin berubah? Hah?